orang betulin. Orang itu iya. Orang. Viral detik-detik penerjun payung prajurit TNI Angkatan Udara jatuh berputar-putar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan lantaran parasut tidak mengembang sempurna. Dalam video yang viral pada Senin 10 Juli 2023, tampak penerjun payung jatuh dari ketinggian hingga direkam oleh warga atau pengendara. Terlihat prajurit jatuh dengan kondisi terputar di udara. Dalam video lainnya, tampak prajurit itu sudah mendarat di tanah. Dia seketika dikerumuni oleh warga sekitar untuk diberikan pertolongan. Prajurit dari pasukan khusus Batalion Komando 466 Kopasgat tersebut dilaporkan selamat dan mengalami cedera pada lengan. Kepala Penerangan Akademi Angkatan Udara Lanut Sultan Hasanuddin Mayor Sendang Arum Mahardani mengatakan, aksi terjun payung itu merupakan latihan rutin Kopasgat 466. Namun saat itu payungnya tidak mengembang sempurna akibat kondisi angin yang tidak baik dan kencang membuat parasut terkendala. Mayor Sendang berharap sang prajurit Kopasgat bisa pulih dari cedera tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Orang gitu apa bukan? Ayo buka orang apa boleh itu. Masa buka orang itu? Orang betul. Orang itu iya. Orang. Apa jatuh? Bukannya ini kabel kayak ungu bukan kabel. Kenapa ini kabel? Ini kaget, aku kira sepatu jatuh. Aku lihat dari jauh tadi ini juga.